sekarang aku harus buru-buru karena tiba-tiba si Sunny dia awalnya kan mau filming di rumah kan. Setelah itu dia filmingnya cepet banget dan dia ngajak ketemunya cepetan. Jadi aku kayak harus buru-buru. Pertama-tama aku cuma pakai moisturizer doang. Ini Avène apa sih? Buat face and body gitu. Kadang-kadang aku pakai dua layer karena muka aku kering kan. Pakai sun cream. Dari Avène juga, baru sadar. Selalu ya harus pakai sun cream. Jadi hari ini get ready with me basic aja sih. Aku katanya suka sama si yang penjualnya brand Avène ini di Olive Young. Mbaknya bilang ini sun cream katanya bagus banget karena kalian katanya gak perlu reapply gitu setiap 3-4 jam. Karena katanya dia udah lulus kayak apa sih yang tahan air gitu. Udah dites katanya selama 3-4 jam gak usah reapply. Jadi makanya kalau pas makeup aku pakai ini. Ini Wasabi Lip Plumper. Terus aku pakai balm dari Hinz. Ini True Dimension Radiance Balm. Ini yang transparent punya, enggak ada warna apa-apa. Dan cuma taruh di bagian yang butuh lebih banyak glow. Kelihatan gak sih glowing? Abis itu aku bakal pakai primer Anise Free Mineral Moisture Fitting Base. Ini kayak dupe-nya MAC katanya. Kata kenalan aku yang emang makeup artist. Jadi kalau kalian nggak mau habisin duit kayak banyak untuk primer, aku saranin pakai ini. Ini refillnya, cuma aku lupa itu dia punya packaging di mana, jadi aku pakai ini untuk di rumah doang. Kelihatan gak sih? Langsung jadi lebih flawless. Lalu saatnya pindah ke concealer. Karena aku ada flek kan, jadi tentunya harus di conceal. Ini Luna punya. Ini aku pakai yang nomor 2 sama nomor 1. Yang nomor 2 tuh cuma aku pakai di bagian yang ada noda aja. Terus buat blendingnya aku bakal pakai cosmetic puff ini dari Daiso. Dan aku suka banget karena walaupun dia murah tapi bener-bener enak banget pas dipakai di muka. Jadi aku pakai ini buat blending. Habis itu
kita bakal pakai Luna lagi, tapi yang di nomor 1 buat under eye. Jadi kita pakai nomor 2 kan, jadi kita harus samain warnanya. Sekarang setelah base udah selesai, kita tinggal pakai powder. Ini Laura Mercier punya powder. Ini ada warna, nggak ada warna sih, translucent powder aja tulisannya. Kalau summer tentunya harus pakai powder. Apalagi sekarang harus pakai masker. Jadi harus buat shading. Aku biasa campur 3 warna ini sekaligus. Single di sesek di bagian pipi tembem. Kalau teman-teman punya kompleksnya di bagian apa? Kalau aku kompleks, aku bener-bener pipi banget sih. Soalnya kalau aku tiap naik berat badan pasti kayak langsung kelihatannya tuh di pipi kan. Terus kemarin padahal bilangnya mau diet, tapi aku belum diet sampai sekarang. Enggak sih, bener guys. Mulai dari Senin kita mari diet bersama-sama. Tada! Habis itu kita shading hidung kita. Sebenernya aku shading hidung enggak, shading juga sebenernya enggak gitu ngerti perbedaannya apa. Aku pakai ini shading dari Peripera yang udah butek banget sampai begini. Pakai nomor satunya, dan aku suka sama si Peripera yang nomor ini nomor 3 karena ini bukan warna kayak merah-merah gitu loh. Ini warnanya benar kayak mute banget, jadi cocok sama aku. Jadi hidung kamu tuh enggak kelihatan kayak lebay gitu loh. Dia punya apa sih? Dia punya shadingan. Ini Pro Light Highlighter nomor 2 yang Moonlight. Gemes ya. Aku biasa taruh di hidung. Sebenernya aku juga gak gitu bisa highlighter sih. Gak gitu pintar highlight. Blushnya aku bakal pakai Egg Lips ini nomor 8 Sand Pink. Ini warnanya soft banget sih, jadi kayak mau pakai banyak pun juga nggak bakal menor. Blushnya kayak gini. Terus aku bakal pakai ini. Kenapa gelap banget tiba-tiba? Aku bakal pakai MAC ini. Ini namanya 311 My Tweedy Powder Kiss Lipstick. Kalian bisa tahu ini favorit kesayangan aku kalau bentuknya tuh udah begini. Jadi ini sebagai base, terus aku bakal pakai ini Peripera Ink Airy Stick nomor 4. Aku bakal taruh di dalamnya. House punya ini yang
growing eyebrow slim yang 1,5 mm. Aku juga sebenarnya ngasal sih. Bentar ya, aku agak kedepanin. Kalian bisa lihat jelas. Jadi kayak gini. Aku bakal pakai yang setengahnya. Aku intinya cuma ngikutin alis aku doang sih. Jadi mostly lebih kayak ngisi di bagian belakang, karena aku alis di bagian belakang nggak ada gitu banyak rambut alis, bulu alis. Terus bagian depannya pakai spoolie-nya aja di blend. Aku bakal pakai Laka. Ini just eyeshadow, namanya same. Kalian bisa lihat seberapa cintanya sampai kayak bolong begini. Kalau eyeshadow aku biasa cuma kayak asal juga sih, ya ampun gimana ya. Kayak tidak ada berkah yang dari video ini. Tinggal kalian taruh di eyelid aja. Terus di bagian bawahnya, di bagian bawahnya juga pakein warna yang sama. Dan hari ini aku nggak bakal pakai itu sih, nggak bakal pakai paprol. Terus aku bakal pakai ini Laka lagi, ini just eyeshadow namanya May di bagian depan eyelid sama belakang eyelid doang, supaya lebih ada dimensi aja. Aku rasa teman-teman yang nonton kayak bakal lebih jago makeup daripada aku. Soalnya makeup aku intinya ngasal. Tada, jadinya kayak gini. Jadi kelihatan lebih ada dimensi nggak sih matanya? Ah, aku bakal pakai Laka lagi. Ini Laka eyeshadow Linda namanya. Warna kayak gini, aku bakal pakai eyeshadow ini, bikin kayak apa sih, kayak eyeliner kecil. Sebenarnya nggak bakal kelihatan banget sih si eyeshadownya, kayak ala-ala eyeliner. Dan ini nggak gitu gelap juga kan sebenarnya si eyeshadow-nya. Jadi kayak lebih bikin kayak bayangan aja supaya mata terlihat lebih pap, 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 pap. Sebenarnya sebelum aku maskara, aku sisir dulu supaya tahu udah semuanya udah naik apa belum, kayak rapiin aja. Coklat deh, warna hitam aja kali ya. Ini Giverny Milk Chocolate.
long lash mascara nomor 1 black. Pakai itu aja deh. Ini aku harus fokus bagaimana ya. Maklum ya, jangan shock ya karena muka aku close up banget. Yang aku suka dari maskara ini tuh dia gak gumpal sama sekali gitu loh. Kayak rapi aja gitu di bulu mata. Tadaa, sekarang selesai dan aku tinggal mau ituin rambut aku dan aku bakal kembali secepatnya. Guys, karena ternyata aku masih punya sedikit waktu, aku bakal kasih lihat ke teman-teman gimana caranya aku bikin rambut. Tapi hari ini aku mau rambut santai sih, mungkin next time mungkin yang lebih kayak agak keriting kali ya. Hari ini bentar. Aduh. Hari ini aku bakal tunjukin cara aku bikin rambut, styling rambut santai. Tapi ini juga oke kok stylingnya. Beda pot-potnya, aku tadi kan habis dijepit, jadi bagian tengahnya aku rapiin dulu dengan catokan lurus. Bagian pinggir poni, jadi pinggir poninya emang aku sengaja lagi manjangin karena kemarin poni aku yang depan tuh terlalu banyak kan. Biasa kalau mbak-mbak yang di salon gitu, mereka bisa pakai catokan kayak gini udah langsung bisa kayak bikin kayak wave gitu loh, sedangkan aku kan cupu, kurang bisa. Jadi biasa kayak dengan yang barusan aku lakuin kayak di beginning-beginning aja tuh kayak bisa bikin kayak sedikit wave gitu loh. Bahkan aku lagi nyoba sih kayak sedikit demi sedikit pakai catokan lurus pun tuh bisa kayak bikin kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di Instagram-Instagramnya orang Korea tuh semuanya tuh sebenarnya dicatok kayak gini. Jadi kayak abis kamu putar dikit terus kamu langsung lepas. Jadi dia langsung kayak nyatu sama muka kamu gitu, bisa bikin efek muka jadi lebih kecil. Jadi kadang-kadang pas aku benar-benar lagi males ngeritingin rambut, ini adalah salah satu yang aku suka lakukan. Jadi seperti ini. Kelihatan enggak sih? Tapi kalau kalian mau rambut mau catok ala kayak gini, kalian harus layer rambut kalian dulu. Kalau aku kan emang udah ada layernya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum ada layer rambut, aku saranin buat ke salon terus minta di layer. Bisa kasih lihat foto aku mungkin kalau kalian pengen rambutnya kayak aku, atau bisa apa sih, cari dari Instagram aja layer cut. Pasti semuanya keluar sih. Ini masih ada yang kurang keluar. Tadaa. Kelihatan gak sih perbedaannya kalau di styling dan gak di styling? Jadi kayak ini kalau abis keramas jatuhnya kayak gini aja gitu loh. Ini kalau abis keramas malamnya aku keringin bener-bener kayak gini. Kalau enggak rambutnya kayak blah-blah-blah. Kayak udah out-outan. Hati-hati panas. Tinggal di apa namanya? Sikral. Ya, tinggal di sikral.
itunya kayak gini. Dan kalau ternyata di bagian kepala kurang ada volume, jangan lupa masukin volume juga tuh ke belakang rambut. Terus jangan lupa untuk dipegang dulu ya, maksudnya dibentukin dulu, karena kan itu masih panas, jadi pas banget kalau digituin malah bisa bikin awet keritingan rambutnya, maksud aku. Parah, kayak gini. Sekarang aku mau bikin sebelah kanan ya. Yang paling penting tuh sebenarnya bagian depan muka sini, karena kalau di bagian situnya bagus, overall bakal tetap kelihatan bagus itu, walaupun sebenarnya kaca balo berantakan gitu. Tara. Seperti di salon-salon harus di megar-megar kayak gini supaya kelihatan lebih, oh itu layered cut ya gitu. Jadi aku kayak gini. Gimana guys? Gampang kan cara bikin rambut ala aku, ala-ala Uni-Uni Korea. Biasa kalian bisa pakai oil lagi di sini, tapi aku udah ngerasa ini pas lagi. Kemarin oilnya aku kayak terlalu pakai banyak oil, jadi sekarang aku bakal ganti baju. Yuk kita berangkat bareng-bareng.